Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan Yesus yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Di penghujung tahun ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kasihnya kita masih menikmati semua anugerah yang diberikan kepada kita, baik kekuatan maupun mukjizat-mukjizatnya. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan Yesus pada kami. Ajarkan kami dapat melihat Tuhan dan merasakan kasih-Mu kepadaku Tuhan. Kami datang kepada-Mu membawa hati yang senantiasa rindu kepada-Mu Tuhan. Rindu memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah roh kami bersuka cita menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau pribadi yang sangat terindah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Selamanya kasih-Mu ada di dalam hidupku Tuhan. Kesukaan kami ialah menyembah-Mu Yesus. Menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, syukur Tuhan. Syukur Yesus, haleluya, haleluya.
dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada bersama pujikan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini.
berlalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Haleluya, syukur.
jadi hidup kami, biar yang pimpin hidup kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Menikmati hadiratmu, kami menikmati hadiratmu. Syukur di hadiratmu Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera. Terima kasih Yesus, kau hadir di hidup kami. Kami Tuhan Yesus, haleluya, syukur, haleluya, syukur. Silakan Pak Toto untuk memimpin doa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah melepaskan kami sendirian.
Bahkan sampai hari ini pun Kau tetap menuntun kami, memberikan kami kekuatan yang luar biasa, memberikan kami sukacita yang luar biasa. Bahkan kami menikmati hadirat-Mu di tengah kami. Sukacita dari surga itu mengalir di tempat ini, yang membuat kami tetap kuat Tuhan, membuat kami tetap mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih menyerahkan ibadah tutup tahun ini dalam tangan Engkau, Allah Roh Kudus. Beracara langkau bebas di tempat ini, nyatakan banyak hal di tempat ini Tuhan. Karena Mbak percaya Kau punya rancangan, rencana yang begitu hebat, yang begitu sempurna bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat dan sukacita-Mu, kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, siap. Beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, kita akan menari buat Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita. Amin, haleluya. Dengan gendang kupuji, kupuji dengan kecapi. Bapak Ibu, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa.
mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berikan persembahan untuk misi gereja. Disilakan yang bertugas mengambil tempat. Tersedia bagiku,
Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku selalu diberkati Tuhan, dan kamu pun juga selalu diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tuhan berikan berkat buat kita semua. Kita juga diberi berkat untuk menjadi berkat buat sesama kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkatmu Tuhan yang sudah kau berikan pada kami. Syukur Tuhan, syukur. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan Saudara Wendy untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih Bu. Ini beri tepuk tangan untuk yang melayani hari ini. Wow. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih sudah melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di acara selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari perwakilan-perwakilan dari masing-masing Komsel, dan tentunya 2023 punya cerita tersendiri bagi para jemaat di tempat ini tentunya. Dan mereka mengalami Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan, ataupun mereka juga mengalami suatu kesulitan tetapi Tuhan menyelamatkan pun juga ada di tahun 2023. Dan saya percaya tidak hanya terjadi 2023, 2024, 2025 juga Tuhan tetap akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk yang pertama, kita langsung saja untuk mendengarkan kesaksian dari perwakilan dari LOC kepada Bapak Timur. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Beri tepuk tangan untuk Pak Timur. Terima kasih Pak Timur, silakan memberikan kesaksian. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Ini berkat luar biasa untuk saya. Sebenarnya hari ini saya itu jatahnya tidak datang ke gereja. Karena tadi sebelum saya kesini, saya suntik dulu. Jadi saya dapat dua injeksi. Karena saya maaf ya, asam lambung saya ini lagi naik, saya vertigo. Jadi kalau saya merasa kelihatan lemes atau apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting Saudara bisa mendengar kesaksian saya. Ketika saya ditunjuk oleh Ibu David untuk mewakili kesaksian, saya pikir saya ini mau saksi apa gitu. Orang sakit, saya sakit pernah disembuhkan Tuhan, sudah saya ceritakan. Tentang nubuatan-nubuatan yang digenapi dalam hidup saya, ya sudah. Saya mikir lagi, Tuhan berkata apa sih Tuhan yang hendak saya sampaikan kepada jemaat. Ternyata Tuhan nyentil, til gitu. Yaitu adalah berkat kesetiaan. Kesetiaan itu ternyata juga memiliki berkat.
Yang saya maksud tadi sini bukan kesetiaan kepada pasangan, kepada apa begitu, tetapi setia untuk hadir di dalam Komsel. Saya ingin bercerita, saya ini kalau enggak sakit sekali, saya enggak akan meninggalkan Komsel. Saya karena merasa apa? Ada berkat luar biasa di sana. Ada kekuatan, ada dorongan, ada didoakan, ada dikuatkan di sana itu. Saya pernah kok di tengah-tengah Komsel saya ngomong, Bapak, saudara-saudara, saya ini didoakan ya, saya lagi lemah gitu. Jadi kalau ditanya, bagaimana kabar saudara? Saya enggak berani bilang loh, luar biasa. Saya bilang, saya lemah hari ini, tolong doakan saya. Di situ saya ditopang oleh Komsel kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berkat apa yang di situ? Di sini karena saya habis kehilangan PKS saya, jadi ada kenangan manis di sana. Saya melihat ada berkat yang dicurahkan dalam keluarga kami lewat PKS kami. Tentunya kami berhubungan secara intens itu di dalam Komsel. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Entah berapa tahun yang lalu saya itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen loh Tuhan, usahaku ki maju. Diberkati seperti yang lainnya. Begitu. Ternyata PKS saya ini melihat kerinduan saya atau bagaimana, tiba-tiba beliau bercerita, Pak Timur, ayo tak ajak makan. Kemana Pak? Ke Madura. Aduh men Pak. Tidak apa-apa nanti rombongan bareng-bareng. Begitu. Akhirnya sebenarnya beliau ada 3 orang yang dibidik beliau sebagai PKS untuk mengangkat ekonomi kami, keberdayaan apa, sumber daya ekonomi kami itu, yaitu saya, Bu Mari, dan Suwargi Bu Arti. Akhirnya kami benar-benar makan di Madura, Pak Andi tentu tahu, ya, di mana itu, Sinjai. Memang luar biasa, ramenya luar biasa. Saya cuma melihat Yon Jomblong dan Gumun. Akhirnya saya pulang. 3 hari berikutnya saya bikin bebek Sinjai itu. Karena apa? Di dalam Komsel itu PKS saya itu menangkap saya, melihat potensi saya bahwa saya ini bisa jiplak masakan. Jadi setiap makan gitu saya ini dikasih karunia Tuhan, iso ngincipi kemudian bisa bikin. Akhirnya 3 hari saya bikin, saya kasihkan ke Pak David. Loh Pak Timur dari Madura? Oh enggak, ini bikinan saya. Wah Pak Timur ini dijual saja. Saya nangkep loh sebenarnya. Bahwa saya itu diajak ke Madura itu kongkong dodol bebek lah, begitulah intinya. Untuk melengkapi menu kami. Akhirnya pendek kata kami memulai, berikutnya kami memotong 5 ekor. 2 bebek dan 3 ayam. Saya jual, akhirnya laku. Laku, laku, dan laku sampai hari ini. Tuhan memberkati warung kami dengan limpah. Itu berkat ini kalau kami tidak setia datang di Komsel, hadir di tengah-tengah Komsel, komunitas kami, saya tidak diberkati seperti itu. Betul. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan dengan kesetiaan saya hadir di Komsel, bahkan sampai akhirnya saya diberi PKS yang setia sampai dipanggil Tuhan dengan baik, menjadi saksi iman dan warisan iman bagi saya. Maaf loh, Pak Andi itu bukan Pak Lik saya, bukan apa-apa saya. Saya juga kangen, saya juga merasa kehilangan di sini. Ya. Yang tidak saya sampaikan juga, jangan tinggalkan Komsel. Kita, saya khususnya tidak bisa bertumbuh seorang diri. Saya tidak bisa bertumbuh membaca firman sendiri. Saya tidak bisa bertumbuh berdoa sendiri. Saya tidak bisa. Saya membutuhkan Komsel saya untuk saya bertumbuh. Itu catatan saya. Kemudian, enggak yang saya sampaikan juga adalah pesan dari PKS saya. Ketika beliau terakhir kali memberi sharing kepada kami, tetapi kami waktu itu sudah nangkep. Bahkan istri saya sudah ngomong, Pak, iki Pak David yang terakhir lu ngomong dengan kita. Ini wejangan terakhir. Apa? Pesan terakhir beliau yaitu, kamu jangan jadi Kristen untuk merubah
nasibmu. Kita percaya sama Tuhan untuk diselamatkan, untuk menerima kasih karunia. Mau sakit seperti saya hari ini, lambung saya sakit, ya puji Tuhan. Mau disembuhkan, ya puji Tuhan. Enggak juga puji Tuhan. Ya mau apalagi, wong pernah disembuhkan juga pernah, tidak disembuhkan juga Tuhan itu tetap penyembuh bagi saya. Pesan kedua adalah hidup ini adalah pilihan. Itu pesan yang saya ingat. Setiap hari kita dihadapkan pilihan. Apakah kita memilih Tuhan Yesus atau memilih hal-hal duniawi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, berkat di rumah tangga kami, kami bertumbuh, kami diberkati di dalam komunitas dan di dalam gereja ini. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan. Tuhan memberkati. Thank you Pak Timur. Ya, seperti Pak Timur katakan tadi, jangan meninggalkan Komsel Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berada di komunitas tepat, pasti kita juga akan bertumbuh. Apalagi kita berada di komunitas Kristen dan kita berada bersama dengan orang-orang yang seiman, kita pastinya akan tumbuh juga iman kita. Dan yang kedua, kesaksian yang kedua, ada perwakilan dari Komsel Wahyu, yaitu Bu Ani Trihono. Ada? Boleh maju ke depan, silakan memberikan kesaksiannya. Selamat malam, saya tadi jam 6 saya sudah konfirmasi sama Pak Warno. Saya enggak usah kesaksian ya Pak ya, loh sudah ini masuk jadwal loh. Lah saya kesaksian apa ya Pak, saya itu banyak berkat Tuhan yang melimpah. Ya, saya kesaksian yang mana pes? Apa saja Bu yang bisa disaksikan? Tahun 2023 adalah berkat yang terindah bagi saya. Kematian itu bukan suatu yang menakutkan bagi orang Kristen. Ketika tanggal 12 bulan Agustus pagi, saya sudah ngebel Bu Ella, Bu, suami saya kok semakin turun ya Bu, kesehatannya. Nah, singkat cerita kami ngomong-ngomong, wis, anu Bu, saya hubungkan pada Friska saja. Tapi sementara itu di rumah banyak perkara. Listrik saya itu mati di sawah. Nah, suami saya itu saya tinggal enggak pernah protes, opo nesu gitu enggak pernah aku tak lihat listrik sih ya Pak, ya ingatannya masih penuh, dia bisa masih berjalan. Maaf ya Bu Ella sama Pak Bambang, ini saya pernah sempat berpikiran negatif tentang beliau. Ibu waru bapakku kita kabari suamiku gini kok ngingo opo piye kok ndak. Ini manusia saya, sebabnya suami saya itu sudah keadaan ngedrop. Nah, saya minta Bu, mbok saya itu dicarikan kursi roda. Maksud saya, sing gan, yang bekas atau yang genteni gitu, ndak beli baru. Nah, di samping gitu saya masih wira-wiri cari orang dandani listrik di sawah itu. Tapi saya mau nyebar benih, enggak ada airnya, pakai apa? Saya masih cari orang, ngebel PLN, enggak masuk-masuk. Nah, suami saya tanya, Mas, iki ngebel sopo yo Mas? Anu ngebel lo, itu lo, utune Mbah Benco, yo wis. Saya bel mau, tapi bisa nih sore, wis terserah Mas, gitu wis, kok tandangi kapan. Nah itu sempat saya pikiran sama Ibu, sama Bapak. Bapak Bambang ini ya gitu, perasaan negatif, pikiran yang negatif, ibuku sama bapakku tak kabari bojoku, ngedrop ini ngingo apa gimana itu enggak ada reaksinya. Nah, pikiran ini saya patahkan, supaya tidak ngeribet-ngeribeti saya melangkah. Saya tuh jam
sekitar jam 9 itu masih wirawiri karena listrik ini yang tidak bisa berfungsi. Nah, saya tuh kini sudah berjalan ya dari timur ke barat itu cari mobil mau bawa suami saya tuh ke rumah sakit. Delalah itu enggak ada. Mobil yang ada di rumah enggak ada yang sekitar. Padahal biasanya di jalan-jalan itu banyak mobil parkir. Nah, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi berkat Tuhan, itu Mas David itu bawa mobil. Disuruh Bu Ella itu mengantarkan kursi roda. Puji Tuhan Mas, sampean kok teko kene nggawa mobil pisan. Ini apa Bu? Aku tulung diterne pisan ning rumah sakit. Ini pikiran ini masih pontang-panting sebab di rumah itu ya itu listriknya belum jalan. Engko nek nyebar piye? Nah, wis apa yang terjadi wis terserah. Lah, saya tuh tinggal Nathan yang di rumah. Saya serai wis tole wis ning omah ae engko nek sekali ibu masuk rumah sakit nunggu bapak wis openono ning omah. Saya tinggali uang, kok nek listrike dadi wonge goleki, minta berapa dikasih ya Le, Bu. Nah, sebenarnya suatu berkat Tuhan itu kekuatan yang dahsyat. Sore itu suami saya tuh masih buang air besar ya, itu masih normal. Tapi setengah delapan, itu masih baik. Setengah sembilan, aku mau buang nih Bu. Yowis, tak ambil nih, sudah saya lapi. Tapi waktu terus berjalan, itu saya enggak punya teman, enggak punya saudara di situ. Jadi saya mau apa-apa yo. Tak bilang, sama yang konose yo, aku tak beli sabun, bilang, ya wis, ini kono menengahi ya orang yang uang. Nah, suatu anugerah Tuhan tuh dia tidak pernah gimana-gimana. Puncak dari segala keadaan. Setengah sebelas. Saya lihat, pandangannya ini sudah kosong. Sampean kok arep lunga to, Mas? Saya bilang gitu. Saya seorang yang siap siaga. Ayo Mas berdoa sih, Mas. Engko nek sampean pulang dengan keadaan baik. Ini sudah kosong. Saja berdoa. Tuhan, ampuni aku ya, Mas. Ya hanya bisanya gitu sudah. Setelah itu suami saya kok bisa tidur. Tapi saya enggak tahu tidurnya itu ngorok bianter gitu. Saya enggak tahu nek itu tidur yang untuk seterusnya. Sebagai anak Tuhan, saya tidak pernah merasa kehilangan. Sebab saya juga menuntun dia pulang. Karena suami saya itu dari negeri seberang, dari kepercayaan lain. Nah, saya menikah di dalam Tuhan. Dan saya menuntun suami saya sendiri pulang. Setengah 12 itu saya bilang, oh suamiku sudah pulang. Saya tidak bisa nangis, sebab itu sukacita. Dia pulang di dalam Tuhan. Dan sudah saya ajak berdoa untuk yang terakhir. Jadi kematian orang Kristen itu bukan suatu yang menakutkan.
sampai Pak Warno itu saya hubungi juga sulit keadaan malam itu ya. Bapak dan Ibu Gembala bilang Mas David, wong Bapak Ibu sama anu pergi dari anu ke Lumajang kok Bu. Saya ngubungi Pak Warno sulit. Saya ngubungi Bu Ela itu ya mungkin baru masuk rumah. Sulit sekali hubungi. Saya sudah gini, Tuhan yang terbaik pasti Tuhan berikan. Pak Warno sampai bilang begini, Bu, jenengan kok piyambak toh, nggak kali sinten toh Pak, kula nggih kali Gusti toh Pak. Saya tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada orang. Anak-anak yang dua sudah di luar kota. Pikir saya enggak ngabari karena merepotkan mereka bekerja jauh-jauh. Tapi enggak tahu malam itu adalah malam yang terakhir. Pak Warno sampai saya hubungi bisa datang itu, mungkin Pak Warno melihat saya itu tidak menangis, saya tidak sedih. Saya tatak menghadapi suami saya pulang. Karena saya tahu suami saya pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi saya seperti bawa orang sehat. Ketika dinyatakan tidak ada, saya disuruh tanda tangan. Setelah tanda tangan, saya disuruh ke bawah membayar di kasir. Bu, ini membayar di kasir ya. Sebenarnya hati saya itu takut. Sebenarnya hati saya itu gelisah. Itu tengah malam. Saya enggak punya teman, gerbeng-gerbeng enggak ada. Jadi suami saya enggak ada itu saya bilang, sama yang kono sik ya mas, aku tak bayar. Pak Warno kesana enggak berani masuk kamar. Karena saya enggak ada di ruang kamar. Saya masih membayar. Bagi saya malam itu kekuatan Tuhan yang dahsyat. Tidak ada seorang istri yang ditinggalkan suami tidak menangis. Sekalipun kami sering geseh. Sekalipun kami sering benturan. Itu teman hidup. Setelah saya membayar, saya naik lagi. Rasanya bulu kuduk saya merinding. Tengah malam saya harus jalan lagi. Nah, saya ketemu Pak Warno di pintu masuk. Pak Warno menunggu di luar. Pak Warno masih tanya, jenengan kali sinten Bu? Sendiri Pak dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang akan sanggup menguatkan lutut saya? Saya bawa suami saya pulang ke rumah sendiri. Pak Warno gede-gede. Kalau bukan mujizat Tuhan yang terjadi, saya masih bisa sempat memandikan mosoki suami saya. Memakai baju tanpa air mata, tanpa aku mengeluh. Tanpa mengeluh. Sebab Tuhan telah membawa suami saya pergi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan pada saya terutama. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Warno, untuk terutama Mas David. Ya saya minta tolong beli peti, beli segalanya. Terima kasih untuk Mbah Tomo yang malam-malam jam 1, Mbah Satini yang datang ke rumah saya. Terima kasih untuk semua Komsel Wahyu,
untuk semua jemaat Tuhan di sini yang hadir waktu itu. Terima kasih. Jadi saya menegaskan pada Bapak Ibu di sini, jangan menganggap satu kematian itu suatu yang menakutkan. Kita kalau mati itu pulang ke rumah Tuhan, bukan salah rumah. Berarti rumah kita itu sudah jadi. Jangan sampai kita, istri atau suami kita meninggal, kita menangis terus tanpa ada suatu solusi, kata pikiran kita itu, kalau kita itu pergi ndak karuan kemana. Kalau mati di dalam Tuhan itu suatu berkat yang dahsyat. Terima kasih untuk kesaksian malam hari ini, semoga menjadi kekuatan untuk kita semua bahwa mati di dalam Tuhan itu indah senantiasa. Amin. Terima kasih Bu Ani untuk kesaksiannya yang luar biasa bahwa kematian di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dan untuk yang ketiga, kita akan mendengar kesaksian dari perwakilan dari Komsel Bombastis kepada Pak Jamadi. Saya persilakan, beri tepuk tangan untuk Pak Jamadi. Waktunya 5 menit ya Pak Jamadi. 5 menit ya Pak Jamadi. Pun dicatat. Oke. Saya nek niku kumpulan. Sekawan paragraf nggih. Salam sedaya mawon. Sugeng dalu. Puji Tuhan. Saya bisa berdiri di sini karena besarnya anugerah Tuhan yang Maha. Sebelum saya berdebat, memang kenakalan saya cukup enak tenan nakal saya. Nah, kalau Pak Toto ikut juga boleh kok. Kenakal saya betul-betul tidak ada yang membandingi. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, yaitu serampang hidup saya ngawur. Oh iya, maaf Pak lupa. Seneng saya mendem molimo sewenak ngono lho Pak ya. Nah, seropi saya gitu. Nah, atas nama morfin, ganja itu semua udah makanan sehari-hari saya. Hidup saya penuh dengan kenikmatan setan. Bukan kenikmatan manusia, kenikmatan setan ya. Tapi begitu saya mengenal Tuhan Yesus, sudah dirubah 100%. Amin. Pertama-tama kisah yang saya itu Tuhan merubah hidup saya, yaitu pertama-tama saya berjalan-jalan di mana ya? Waktu itu bekerja saya berjalan bekerja area Malang Mas ya. Malang itu saya cek. Oh ya. Ya. Setelah saya terjatuh di situ, saya selama 1 tahun itu enggak bisa jalan. Hanya menangis kesakitan. Ya Tuhan, tolong sembuhkan saya ya Tuhan. Saya enggak mengerti Tuhan itu siapa. Tuhan Yesus itu siapa, saya enggak ngerti. Saya taunya cuma Tuhan. Tiba-tiba ada sosok putih bercahaya ya datang ke tempat saya, hanya berkata satu. Urung titi wancine le. Ngoten tok. Setelah itu dia hilang. Begitu beritahu urung titi wancine iki hilang. Tapi anehnya kok setelah dia hilang itu kok enggak sampai 1 jam saya kok bisa berdiri. Kan saya terkejut. Saya tanya sama teman-teman saya, "Mas, lah kok aku ketemu wong cahaya putih terus wonge ngomong setok-tok iki wong piye?" Orang titi wancine le ngono, kok aku langsung iso ngadeg Mas. Nah, kata teman-teman, ikulah wali Allah sih. Wali ki sing piye aku ngono. Ngertiku wali ki nggo godhog banyu itu Mas, aku lak ngoten ta. Ora sing kuwi di jare. Ora wali nggo godhog banyu lho. Lah ngertiku wali nggo godhog banyu aku ngono. Terus wali sing piye aku ngono. Umar itu jalan lagi aku setiap orang kutanya ya jawabannya cuma satu. Nah, saya ketemu orang Katolik ini yang aneh. Pak, saya mohon tolong Pak.
saya itu jumpa orang berbaju putih panjang, kok bercahaya itu apa, Pak? Kamu suruh kembali, katanya. Kembali nendi aku ngono. Aku kembali nendi aku ngono. Aku kok ngomah rene mang munggah medun kok balik nang piye. Sudahlah nanti kamu tahu artinya gitu. Nah. Itu kok saya bisa jalan dalam satu minggu kan? Terkejut saya kok bisa jalan. Pergilah saya ke Malang, lalu ke Malang katanya. Apakah saya balik ke Malang ya? Saya ke Malang katanya. Saya mau bekerja lagi katanya biar dapat rezeki untuk cari kasih makanan istri yo. Sampai Malang rupanya saya cuma dipecat. Kamu pulang lagi. Kamu tidak diterima bekerja di sini. Oh, apes, apes aku yang ngono. Kalau ado-ado ngawi tuh ke Malang, gue dipecat tuh ngono tuh kan. Tapi ada kebaikannya Tuhan dari sisi itu. Tuhan itu menunjukkan kebaikannya. Jumpa teman-teman yang kerubis itu ya. Ada yang memberi uang 100, ada yang 200, ada yang 300. Puji Gusti, kuhitung kok ada 1 juta. Ah, puji Tuhan. Begitu 1 juta ini untuk apa ya? Aku kerja wis dipecat. Duit 1 juta yang ngopo aku ya. Aku beliin tape kecil itu, Mas. Tahu tape kecil itu toh? Nah, tape itu cangklong gini kan. Nah, jalan-jalan di Kota Ngawi ini ketemu rumah Pak David, salah itu ya. Sampai di depan rumah Pak David diberikan alamat sama Pak David. Besok hari Selasa enggak salah, kamu pergi panti ya. Kenapa, Pak? Wis tau mangan-mangan ning kono. Ki alamate kekei dhuwit 2000 ning kene. Nah, ya matur nuwun. Duit 2000 enak ya ngono kan. Dikasih duit 2000 sampai panti hari Selasa kan sampai panti itu pagi. Nah, sampai panti kok rasanya air mata ini kok tertumpah tersendiri katanya kan. Nah, begitu saya panti menyanyi Pak David itu. Sajege kulon derek Gusti. Hati ini enggak bisa berkata, hanya menangis. Begitu Pak Buela Bulin ya. Panti itu. Bulin tanya, "Ngapain Pak Di kok nangis?" "Bu, saya sebenarnya juga anak Tuhan, Bu. Tapi sudah lama saya tinggalkan. Saya pergi Aceh ada 15 tahun lebih. Saya pergi Medan, pergi Batak dan sampai di sini. Saya di Batak cuma kerjanya cari cap kambing itu loh, Bu." "Apa cap kambing?" "Sing diombe wong iki loh, Bu. Arjo niku loh nek basa kene, nek basa Batak kan cap kambing gitu ya." Nah. Dari situlah sampai setelah aku menangis di panti itu diajaknya hari nanti hari Minggu ikut aku ya. "Kemana Pak?" "Ke gereja nanti tak kenalkan Pak Bambang." "Oh, Pak Bambang dulu gak kayak gini, gagah gitu badannya." "Iya, ini kan gagah ada kurus gitu ya." "Gih Bu, gih." "Wah, peker ngotel kok Pak Bambang dulu." Saya begitu sampai gereja ini terkejut saya gimana? Melihat foto Tuhan Yesus, loh. Ini kan yang nolong saya waktu saya gak bisa jalan itu. Gitu. Nah, dari kesaksian saya itulah Tuhan itu menolong saya dengan piye ngarani ya? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba menolong saya tanpa saya minta. Itu datang menolong. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan saya cuma kebaikan Tuhan. Saya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ella yang telah mendidik saya dari sekolah Tom yaitu pelepasan sampai Som ya. Yo Som. Ora Tom Jerry, ora Som. Ya, maaf ya Bu ya. Dan teman-teman saya Bombastis, terima kasih dukungannya ya. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jamadi lulusan Tommy. Ya, cukup menghibur ya. Terima kasih Pak Jamadi, luar biasa. Dan ya, selanjutnya kita akan dengan kesaksian dari Revival, yaitu Bu Hartoyo. Saya undang maju ke depan, silakan Bu, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Bu Hartoyo. Salam Bapak Ibu.
saksi kula mboten kados Pak niki wau nggih. Saksi kula kecepit. saksi kula anu napa niku dicepit kares iblis. Kula ngadepi kan apa? Gusti Yesus niku ajaib saestu nggih. Gusti Yesus sing percados pasti dikabulne doane. Saged menang kalih iblis kalih setan-setan. Kula ngadepi iblis mulai tahun 2013. Kula niku disanteti tiyang mawon. Terus disanteti, bapak kula bolak-balik sakit. Turene nek sakit gula namung kalih atus niku napa sikile saged ndonyok. Dawae saged panas ses-ses. Mboten purun dinapak-napakne. Kula susah, abot, enteng, kula tanggung piyambak, kula pikul piyambak kalih Gusti Yesus. Gusti Yesus menika ajaib saestu. Badhe pake sakit ngadepi santet tenung niku panggih sedaya. Panggih sedaya kula nek ngraosne nggih pripun nggih? Kalih Pak Bambang mboten asal percaya kalih ngimpi. Lah kula tagi ngimpi tumbale niku panggih. Pripun? Asal kula mikir pripun, Pak? Kula ngimpi babat-babat teng ajengan, teng pager niku terus kula panggih menyan dicencang teng dalan. Terus enjing genten kula pager kula resiki panggih teng ajengan. Teng dalu niku kula ngipi cukir-cukir teng ajeng lawang, teng lisor lagur. Nggih panggih teng mriku niku. Napa niku? Pendeman duka samenten ngaten. Kula buak teng kali, nggih penthuk kula buak teng kali. Terus malih teng jujurukan niku teng griya kula kan mereng ngaten pinggir kali medun kengetan. Lah kula prisa kula niku nggih ngipi teng mriku niku wonten pundian kula kula kacelak pundian Bapak Ibu. Pundian niku prisa kula teng latar kula. Lah gang pinten dinten kula esuk-esuk tengok-tengok niku kok kudu maculi teng mriku nggih. Kok kudu macul teng mriku enten apane? Lah kula turuti saestu kula macul mriku mendhet ngadek mendet pacul kula paculi teng mriku. Lah niku enten gelase kula pacul saigar niku sing saigar katut sak sigar tesik keri niku teng mriku. Nggih isine nggih duka isine mboten kertos. Lah malih terus ajeng napa niku? Ajenge sade griya kula kan pindah mriki waune teng mriku tebih mboten gadah putra, mboten gadah tangga. Terus kula pindah teng mriki celak teng telon kerek mriki teng desa Napel nggih pinggir ratusan. Terus griya kula sing setunggal kula beto, sing setunggal kula sade. Ajeng kula sade niku nggih ditumbali tiyang. Mboten payu nggih didelok tiyang mboten payu. Delok tiyang mboten seneng. Delok tiyang mboten seneng. Namung ngoten mawon. Lah kula niku terus poso. Ngadepi pake sakit, ngadepi ajeng sadhe griya ajeng ngaleh. Nggih ditumbali tiyang teng latar panggih. Tumbali nggih panggih niku. Enjing-enjing. Lah ngoten niku kula kula ki terus kudu piye to Gusti Yesus? Kula ngantek kesel asar kula nglakoni. Lah, kula niku terus poso. Poso setiap bengi niku kula poso sujud Bapak Ibu teng lemah. Kula mboten saged napa-napa. Kula pasrah kali Gusti Yesus. Kula kudu pripun? Kudu pripun? Isi kula namung kurang mangan, kurang turu, kurang ngombe. Awak kula ngantek garing. Niki men rada lemu niki. Teng mriki. Lah isine namung kula pasrah nek enten masalah pun ngantos pisah kali Gusti Yesus ya. Nyerah mawon monggo sujud ngambung lemah niku tiap dalu omah kula mboten kula napa badhe kula sadhe mboten payu-payu dalu jam 12 kula kados digugah nger jam 12 kula kados digugah melek kula kamploki kula urapi minyak dalam nama Yesus. Omah kowe ndang payu ya.
aku arep pindah saka kene. Omah niku kula kamploki sing saka guru ngarep ngeten, kula kamploki. Griya niku kula templekne kuping ngeten iki bengong. Kula pisah lho. Ajik bengong kula kamploki malih. Terus sik bengong saka niku. Gang pinten dinten? Griya kula ditingali tiyang jam 4 sore. Sesuk-esuk jam 7 didukar. Niku keajaibane Tuhan, nek awake dhewe niku napa percados kalih Tuhan saestu nek napa mpun ngantos mundur di Tuhan malah dekat kalih Tuhan. Mpun putus asal, wau nek kula nggih putus asal kados ibu sinten wau? Nek Wani nggih. Pak E sakit, buatan turun mangan, buatan sing cengal cengul kok ya. Maaf nih bu, bapak ibu kalau maaf. Bapakku karo ibuku kok ya gak ngerasa naku kok ya ngene, ya bengi kok ya ngene, gini batur nih. Cengal cengul kok ya murs mas aku, ngay. Maaf loh bu nge. Dan itu Pak E nge pun seminggu buatan dian mangan. Sakit niku kula serahke kalih Gusti. Lho malah mboten dipundhut malah doyan mangan sakniki sehat malih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus kula diparingi waktu niki kula bersaksi nek panjenengan niku ajaib, panjenengan niku Allah kang maha kuasa yang hidup Gusti, kasihmu luar biasa. Terima kasih Tuhan ikin badhe ngadepi tahun baru sing sampun kula lampahi sampun lulus sing niki dereng kula lampahi paringi kiat sedaya paringi sehat sedaya putra-putra panjenengan Gusti matur nuwun kula ngucap syukur amin. Terima kasih Mbak. Sekali lagi betul tangan Bu Hartoyo, wow, beliau walaupun sudah berumur, beliau masih setia sama Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya berikan ke Bu Ella untuk melanjutkan firman Tuhan. Dan masih ada 4 kesaksian lagi, jadi sabar Bapak Ibu, doorpress-nya masih menunggu. Silakan Bu Ella. Amba tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Abah ya Bapa. Engkau bekerja, kami mendengar kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Manusia terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Itu terbukti Tuhan. Dan kami ingin mendengar kembali kesaksian bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Ajari kami untuk mengerti bahwa kami mengabdi beribadah kepada Tuhan yang sangat peduli kepada kami. Berbicaralah malam hari ini untuk pesan firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Shalom saudaraku. Wow, saya diberkati ya dengan kesaksian ini bahwa manusia itu terbatas. Kalau saya ada pergi di luar kota, maka saya tidak bisa ada di satu tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan. Tetapi Yesus yang kita sembah itu bisa di mana saja kita memerlukan. Dan Dia datang tepat pada waktunya. Dia enggak pernah terlambat. Manusia sering terlambat, saya akan terlambat, tetapi Yesus tidak pernah terlambat. Dia ada selalu menolong saudara dan saya, dan Dia selalu 24 jam sehari siap menolong kita sekalian. Nah, malam hari ini pesan firman Tuhan di akhir tahun, saudaraku, ada di Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Saudara bisa membukanya. Yesaya 60, 2 ayat ini. Ini untuk titik balik karena Tuhan
mendesak saya untuk hal ini ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, saya membaca itu di TB 2, tapi saya akan membacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Perhatikan baik-baik, simak ayat 1. Bangkitlah, hei umatku, biarlah terangmu bercahaya agar dilihat oleh semua bangsa. Karena kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu. Kegelapan yang kelam akan meliputi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Tetapi kemuliaan Tuhan akan memancar ke atasmu sehingga terangmu menjadi nyata. Perhatikan kata pertama, bangkitlah. Berarti Tuhan menginginkan saudara dan saya tidak lagi lemah, tidak lagi menyerah dengan keadaan, tidak lagi mengharapkan manusia itu sebagai fokus yang utama, tetapi saudara dan saya yang sekarang ini lagi letih, lesu, lemah, loyo, lungleh, jangan lenyap. Bangkit mulai malam hari ini. Karena apa? Terang Tuhan akan terbit atas kita. Karena kegelapan menyelimuti muka bumi ini. Tahun ke depan, semua orang, semua pemimpin berkata, pemimpin negara, bahwa tahun depan itu adalah tahun kegelapan. Tetapi justru disitulah terang Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya akan semakin nampak. Kalau tahun depan ini adalah besok itu tahun depan, itu gelap, maka terang yang ada pada kita itu akan semakin nampak. Karena firman Tuhan berkata bangkit, menjadi terang. Kata menjadi terang itu kata kayak perintah dan juga satu ketetapan Tuhan bahwa saudara dan saya harus menjadi terang. Hidupmu dan hidupku harus terang. Saudara, kita akan menutup tahun ini dan jangan memasuki tahun depan dengan membawa kegelapan. Semua sisi gelap hidup kita tinggalkan di tahun ini. Ojo pok gowo ngantek sesu-isu. Semua sisi gelap kita bangkit dan menjadi terang. Ayo, itu semua sisi gelap itu seperti sampah dan resek. Jangan memasuki tahun baru dengan sampah, dengan kelemahan, ketidakpercayaan, kepahitan, kekecewaan. Semua itu sampah dan itu sisi-sisi gelap kita. Buang semua. Sekarang malam ini kita harus bangkit dan kita harus menjadi terang. Karena kemuliaan Tuhan akan nampak, saudaraku. Seperti kemuliaan Tuhan yang datang kepada para gembala, di mana dikatakan segala kemuliaan bagi Allah. Saudara, tidak ada satu pemimpin negara pun yang berani meramalkan bahwa tahun mulai besok pagi itu adalah tahun yang terang. Gak ada. Semuanya berkata gelap, gelap, dan gelap. Dan saya mau kasih tahu, justru di tengah kegelapan itulah terang Tuhan yang ada pada dirimu dan diriku akan memancar lebih bercahaya lagi. Dan dikatakan di ayat-ayat di bawahnya, bangsa-bangsa akan melihat terang yang ada pada diri kita. Ayo mulai malam ini, kita tinggalkan semua yang lama, semua yang mungkin tahun 2023 itu kita aras-arasen untuk beribadah. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Sembarangan hidup sembrono, gak karu-karuan, jam doa sembrono, semua sembrono. Bahkan cinta kita kepada Tuhan pun sembrono. Tinggal semua. Kita bangkit dan terang Tuhan akan bercahaya atas hidup kita. Sing itu tadi ya untungnya Pak. Saya itu lagi ngerti pisan iki ceritanya Pak Jamat itu. Ya. Molimo. Lah kok ngantek teko morfin barang apa entuk teko ndi ora la apa ora larang ngono lho. Gitu. Saudaraku. Nah, saudaraku. Kalau kita dengar kesaksian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sampai hari ini Yesus Kristus hidup. Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. Dia tidak pernah terlambat menolong kita.
Manusia terlambat, pendeta bisa terlambat. Tetapi Yesus Kristus tidak terlambat. Dan terang Tuhan dijanjikan akan semakin bercahaya untuk tahun ke depan ini. Asal saudara dan saya mau bangkit. Ayo yang tidak pernah pelayanan, yang sudah menghabiskan hidupmu dengan waktu untuk dirimu sendiri, mulai besok pagi, saudara harus bangkit dan mulai berkata, aku ingin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Ya, buang semua sakit hati, rasa kecewa, itu resek kebeh. Buangin, saudaraku. Terus apa lagi? Amarah. Apa lagi? Hitungan sendiri. Rasa jengkel, pegel. Kegagalan yang kita alami di tahun 2023 ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Sekarang kita song-song dengan perkataan bahwa aku harus bangkit. Aku gak boleh tele-tele. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Tidak boleh menyerah dengan masalah. Tapi aku harus bangkit karena terang Tuhan ada padaku. Jangan tutupi terang itu dengan gantang. Jangan musuh terang bukan kegelapan. Gelap itu kalah dengan terang. Kalau tidak percaya, matikan lampu ini semua akan gelap. Tapi begitu satu lampu dinyalakan jebret, gelap itu pergi. Perlu ditengking enggak? Halo? Kalau ini mati semuanya, saudara untuk bisa kita melihat, saudara cari saklar untuk nyeklek nih, apa saudara berdoa? Cari saklar ceklek nih. Begitu ada terang, kegelapan hilang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Begitu Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku, kegelapan hilang. Kelemahan hilang. Kebiasaan jelek kita hilang. Asal Yesus bertahta dalam hidup kita. Dan terang itu adalah Yesus. Jadi sekarang mulai malam ini, nekat, ayo bangkit. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidupmu di tahun ini, tinggalkan. Jangan pok gowo, saudaraku. Ini bukan waktunya lagi kita membawa kegelapan. Dan saudara kalau berusaha ngusir gelap dengan cara apapun juga gak akan berhasil. Kecuali saudara dan saya mendatangkan terang itu dalam hidup kita. Gak ada cara lain. Untuk mengusir gelap, saudara mau sembahyang, mau jempalitan, mau doa puasa sampai piye pun. Kalau Yesus gak hadir dalam hidup kita, gelap itu gak akan pergi. Tapi begitu Yesus hadir, gelap itu otomatis akan pergi. Kelemahan kita akan pergi. Dosa itu akan menyingkir ketika Yesus hadir dalam hidup kita. Nah, malam hari ini, sebelum kita mendengarkan kesaksian lagi, kita akan berdoa. Supaya terang itu semakin bercahaya dalam hidup kita. Belajarlah menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Bagaimana kalau ekonomi saya lagi down, Bu Ella? Hadirkan Yesus dalam ekonomimu. Bagaimana kalau pikiran saya lagi ruwet, Bu Ella? Hadirkan Yesus dalam pikiranmu. Saya kemarin ditanya, kamu lagi apa? What are you doing? Saya di WA, saya bilang, saya lagi memikirkan firman sekarang ini. Dan saya berkata, kalau saya tidak memasukkan firman itu di pikiran saya itu liar. Kalau kita mau jujur, pikiran kita itu liar. Ketakutan, gelisah, memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak tahu itu terjadi apa tidak. Tapi ini pikiran ini kejejelan. Saya menuliskan, saya memaksakan untuk memikirkan firman. Supaya saya bisa menguasai diri saya. Karena ketika saya memikirkan firman, saya memikirkan Yesus. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus.
Kalau saudara memikirkan Yesus, maka terang itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan saya mengambil keputusan bahwa saya akan memikirkan Yesus pada waktu sore hari, pada waktu sebelum tidur. Saya mengambil keputusan, aku harus memikirkan Yesus. Untuk menghilangkan rasa takut, untuk menghilangkan kecemasan, untuk mempunyai hati yang berkata, ya Tuhan, ini hidupku. Bangkit malam ini. Jangan ada yang lemah. Jangan ada yang menyerah dengan keadaan. Karena terang yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu mengalahkan kegelapan. Itu sudah pasti dan itu jaminan 1000% bahwa Yesus itu adalah terang hidup kita. Berapa banyak saudara yang merasa bahwa tahun 2023 ini ada banyak hal yang belum kita capai. Ada banyak hal kegagalan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang belum bisa kita raih. Saya kehilangan banyak orang di gereja ini. Tahun 2023. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya sendirian. Siapa yang merasa sendirian sampai hari ini, dengar baik-baik, pasang telingamu. Engkau tidak pernah sendirian. Karena Yesus ada beserta dengan kita. Putri mungkin berkata bahwa merasa sendiri, harus ngurus sendiri. Tetapi Yesus sebenarnya ada, menyertai kita. Kadang kita harus merasa bahwa kita ini sendirian, nangani semuanya. Dengar baik-baik, kita tidak pernah sendirian. Malam ini, engkau yang letih lesu, bangkitkan dirimu karena terang Tuhan bercahaya. Dan lihat 2024 akan terjadi keajaiban-keajaiban melalui hidup kita. Akan terjadi satu sukacita, satu keajaiban yang belum pernah kita rasakan, bahkan belum pernah kita kecap. Justru akan kita kecap ketika saudara dan saya memikirkan Yesus Kristus yang menjadi terang itu. Tahun 2024 saya akan mendengar kesaksian dari saudara bahwa keajaiban yang belum pernah terjadi akan terjadi dalam hidup kita. Persiapkan dirimu mulai hari ini. Kita akan memasuki tahun baru. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa lebih dulu. Saya ingin mengajak saudara berlutut, bagi yang bisa berlutut. Yang tidak bisa berlutut, silakan duduk di kursi. Kita akan berlutut, kita akan bersujud kepada Tuhan. Saudara yang tidak bisa duduk di bawah, jangan ya. Tetap duduk di kursi saja. Dengar baik-baik. Kuatkan dirimu. Bangkit. Jangan goyah. Tegakkan langkah kakimu. Untuk menatap bahwa tahun 2024 itu adalah tahun di mana Tuhan memimpin kita. Bahwa terang yang ajaib itu akan terus bersinar, semakin bersinar. Bahkan kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidup kita. Kirala parala yesik, karala parala parala parala. Karala parala parala yesik, karala paratu tarala parala parala yesik, karala parala parala yetu tarala parala. Karala parala yesik, karala parala parala yesik. Kirala parala parala yesik. Lepaskan kekecewaan. Lepaskan semua sisi gelap malam hari ini. Jangan kau bawa untuk masuk dalam tahun yang baru. Karena itu menghambat terang Tuhan. Izinkan Tuhan masuk. Dia mengetok pintu seperti pada waktu dia lahir dulu. Dia mengetok pintu dari satu penginapan ke penginapan. Izinkan hatimu untuk mencari tempat Yesus lahir. Dia sedang mengetok pintu hatimu malam hari ini. Dan dia berkata, nak, bolehkah
aku masuk dalam hidupmu. Aku mengambil sisi gelapmu. Serahkan kepadaku malam hari ini. Dan aku akan menjadi terang dalam hidupmu. Dan kemuliaanku akan terbit atasmu. Relakan saudara. Lepaskan itu. Kalau saudara ingin melihat terang Allah, kalau engkau ingin menikmati kemuliaan Tuhan terbit atasmu, buka hatimu malam ini. Biarkan dia masuk sampai bagian-bagian yang terdalam, yang tidak pernah terjamah. Mungkin satu tahun ini banyak hal yang membuat hatimu pahit, membuat hatimu kecewa. Dengarkan malam hari ini firman Allah, bangkit dan menjadi teranglah, karena kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidupmu. Tuhan, dengarkan setiap hati yang menjerit kepadamu dan menyerahkan kepadamu malam hari ini. Sentuh kami, jamah kami, pegang hidup kami, dan buat kami tahu bahwa kami harus menyerah kepadamu. Yesus, biarlah terangmu semakin bercahaya di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti bumi. Kami tidak takut Tuhan, karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Ada terang kehidupan itu bersama dengan kami. Dan malam hari ini kami tahu janji firman-Mu bahwa terang itu ada bersama dengan kami. Saudara, buang semuanya, serahkan kepada Tuhan dan berkatalah kepada dia malam hari ini, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku tahun baru, pegang hidupku Tuhan. Aku tidak berani berjalan sendiri, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh Engkau. Ampuni aku Tuhan Yesus. Saya merasa kehadirannya di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama dengan kita malam hari ini. Dan dia siap memegang tangan yang kau serahkan kepada dia. Jangan berjalan sendiri. Dengar baik-baik. Tahun depan ini, besok itu kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Dengar baik-baik. Orang yang mengandalkan dirinya dia akan hancur. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menikmati terang itu. Akan menikmati kemuliaan Allah. Karena itu, saudaraku, andalkan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang terjadi di tengah-tengah kami untuk mengubahkan hidup kami. Mulai malam ini Tuhan, kami tidak akan memakai kekuatan kami sendiri, karena kekuatan kami terbatas dan kami akan gagal kalau kami memakai kekuatan kami.
tetapi kami akan mengandalkan Tuhan. Kami akan mengandalkan Yesus. Kami akan memikirkan Engkau. Kami membawa Engkau Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami berhasil. Dan kemuliaan-Mu akan nampak melalui hidup kami. Kiralah para segala. Puji Engkau Tuhan, aku tinggikan Engkau Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu termetraikan malam hari ini, sehingga kami benar-benar diubahkan, hidup kami dipulihkan, menjadi orang-orang yang membawa terang di mana saja kami berada. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah turun atas hidup umat-Mu di tempat ini. Setiap kami yang hadir malam hari ini akan menjadi terang Allah. Apapun yang kami lakukan akan menjadi jawaban, menjadi solusi, dan gereja ini adalah tempat di mana orang bertemu dengan Yesus Kristus, dipulihkan, disembuhkan, diberikan pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan kembali duduk. Tidak ada lagi yang loyo, tidak ada lagi yang butuh harap, karena Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Ya, kita akan dengarkan kelanjutan lagi kesaksian. Terima kasih Bu Ella untuk firman-Nya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap untuk menjalani 2024 bersama Tuhan? Yes, kita harus siap dan selalu siap. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan dari Komsel Philadelphia, yakni Pak Ari, boleh maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Pak Ari. Pak Ari, 5 menit saja, tidak usah pakai ice breaker ya Pak. Lagi pembuka harus entek. Puji Tuhan, salam saudara. Pada malam hari ini saya ingin menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, saya akan bersaksi yaitu di awal tahun dan di akhir tahun. Ya, di awal tahun saudara, biasanya kan dealer kami itu biasanya ada tur, ya ada tur, dan waktu itu turnya itu di Bandungan, tapi hotelnya nggak akan saya sebutkan ya, turnya itu di Bandungan, ya karena hotel itu nggak jarang habis COVID atau apa itu sudah jarang dihuni atau dikunjungi, jadi pada waktu itu kita sewa hotel itu berapa belas atau kadang-kadang sampai 20. Nah, pada waktu kita setelah tamasya, setelah kita mengunjungi tempat-tempat wisata, malam harinya itu kita tidur semuanya. Nah, tapi tiba-tiba setengah 2 pagi dini hari, waktu saya buka WA, ternyata ada yang panggil-panggil dari kamar rekan, dari kamar teman ya, yang ditempati 5 orang, satu kamar, satu ruangan, ada 2 kamar, ditempati 5 orang. Ya, di situ ternyata jam 1 itu diteror ya. Terornya bukan teror orang gimana itu ya, tapi benar-benar diteror kuasa kegelapan. Yaitu pintu, jadi pintunya yang dalam itu benar-benar diugrek-ugrek gitu ya. Gedek-gedek gitu. Dan itu enggak 1-2 kali. Di benaknya digitukan lagi. Nah, ternyata bukan hanya itu. Ternyata dari jendela itu kan biasanya ada kain apa itu korden ya. Itu enggak ada angin tapi bisa kordennya bisa goyak-goyak, malah horor ya. Dan ternyata di situ juga ada 2 tangan. Ada tangan yang melambai-lambai di situ. Jadi benar-benar itu malam itu jadi teror bagi yang ada yang berlima di situ. Akhirnya ya jerit-jerit, bengok-bengok. Nah, tak baca gitu,
Pak bisa kesini. Nah, tadinya kan setengah loro dini hari kok diceluk cah wedok. Gak sak kamar cacai limo. Bojoku tak ilik wis turu rung. Wis aman. Anakku turu. Ki tenanan pora kan gitu. Setelah ini, nah ini mestinya tenanan. Gak apa itu. Ini darurat mestinya. Saya keluar kamar, alon-alon bojoku ben gak kerungu. Rek. Saya keluar, ternyata bener. Aku di depan, aku udah di depan kamar. Dibukakan, habis itu anak-anak yang di situ udah panik. Karena udah panik dan di setengah dua pagi, gak aku lanang dewe kono limo, saya juga gak enak. Akhirnya saya sebagai bapak yang baik, ya yang gak, apa itu, pikirannya ben gak aneh-aneh ya. Terus piye ya, caranya ben gak dicurigai karo bojoku ya. Mosok setengah loro ning kamare wong kan gitu ya. Akhirnya saya bangunkan Fedi. Fed, kamare cewek-cewek diteror, saya bilang gitu. Guru iki ah tangi, malah jungkatan. Iki piye? Lha iki malah jungkatan nggih. Lah kok rapi men wong enek sing diteror kok malah dipikir itu teror sama orang lain dan gimana kayak kamare kamar cewek gitu ya. Ya biasa namanya anak muda. Setelah saya ke sana, bener saudara, malah apa itu, Pak? Ditemani aja, Pak, tidur di sini. Malah kon turu kono neh bojoku cek turu dhewe, ya. Tidur sini, Pak, kalau enggak Pak Ari ya Fedi atau gimana pokoknya ditemani gitu. Nah, tapi saya bilang, "Dah, pokoknya masuk semua. Nanti saya doakan." Saya bilang gitu. "Tenan, Pak, tenan," gitu. Jadi, pada waktu itu masuk semua di kamar. Nah, kalau masuk semua di kamar yang nganceng di pintu utama kan enggak ada. Ya akhirnya yo suruh nunggu lagi, suruh nunggu sampai nganceng sampai itu. Saya cuma berdoa bener tadi disinggung sama Belia ya. Mengusir kuasa kegelapan tanpa menengking. Itu saya praktekkan, Bu. Karena kalau saya nengking-nengking di situ, kamar-kamar sebelah pasti pada bangun semuanya. Saya hanya bilang dalam nama Yesus, kuasa kegelapan di sini kamu pergi. Udah gitu aja. Nah, setelah itu kamar saya tutup, saya kembali sama Fedi, kembali ke kamar saya. Istri saya masih tidur pulas, gak ngerti blas ceritane. Ya. Dan di situ saya rasa wis tenang ya. Tapi ternyata saya nyalakan TV di situ, habis nyalakan TV ternyata channel itu bisa ganti-ganti sendiri channelnya. Setelah Indosiar ganti lagi. Ikinya apa ya gitu. Nah, coba saya matikan. Terus saya nyalakan lagi, masih diganggu seperti itu lagi. Ah, pateni ae. Nah, setelah saya matikan, ternyata Fedi, Pak, TV-ne mekan neh. Duh, lagi piye? Nah, ternyata yang dari kamar sana itu mungkin masuk ke rumah saya, ke kamar saya. Wah, lagi. Terus piye iki kan gitu tau. Nah, timbang piye-piye saya berdoa Tuhan Yesus, ya di sini ada kuasa kegelapan. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus, TV saya matikan sampai pagi, bisa tidur nyenyak ya. Itu kuasa Tuhan, saudara-saudara. Dan anehnya itu, setelah saya meninggalkan kamar anak-anak perempuan itu, cuman selang 10 menit saya telepon, gak ada yang nyaut, saya WA, gak ada yang balas, ternyata udah tidur pula semuanya dan kita jadi berkat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan untuk yang di akhir tahun, saudara, saya bahagia sekali karena saya mendapatkan seorang cucu, ya. Dan cucu itu pun juga penantian yang sangat panjang bagi saya, ya, sangat panjang. Karena apa? Karena kalau saya memandang itu kanca-kancanya Niar yang teman-temannya Niar yang lia-lianya itu kan sudah punya ini ya, punya anak ya. Ada yang sudah punya anak satu, anak dua, anak tiga. Bahkan ada yang punya anak empat. Juga ada yang sudah jadi janda dan bersuami lagi. Sedangkan anak saya itu masih kerja. Tapi bagi kami, bagi saya dengan Bu Nini itu ya, pokoknya nurut Gusti, pokoknya yang rele pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan sediakan yang terbaik juga. Bocah yang ganteng, ya anaknya ganteng, irunge mancung, hitam manis, terus apa wi suka melayani Tuhan, sejuk traktir ya.
Sisa traktir ya. Nah, kalau benar, jadi kalau kita itu nurut apa kata Tuhan dan gak melencang-melencang, pasti diatur semuanya. Amin, saudara. Terima kasih untuk kesaksiannya malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Ari. Wow. Mas Angga sudah dipuji, berarti harus kasih THR-nya full ke Pak Ari. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan dari Komsel Jogger kepada Mbak Sari. Boleh maju ke depan untuk bersaksi. Beri tepuk tangan buat Mbak Sari. 5 menit Mbak Sari. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau menyaksikan ya kemurahan Tuhan di dalam keluarga saya. Pada tahun 2021, ya bulan Desember ya, saya masih ingat, suami saya diizinkan Tuhan itu sakit ya, kena sakit TB paru dan mengalami penurunan badan itu sampai 20 kilo kurang lebih ya. Dan sampai saya masih ingat pas ibadah tutup tahun seperti ini, suami saya itu datang ke gereja, bahkan juga mengambil doorpress ke depan. Tapi ada jemaat itu tanya, "Loh Sar, Ferdian mana?" Itu ya, karena panglingnya ya dengan suami saya ya. Tapi ketika Tuhan itu memberikan ujian ya kepada keluarga saya percaya Tuhan itu memberikan jalan keluar ya, yaitu kesembuhan dan pemulihan. Saudara-saudara bisa lihat ya, sekarang suami saya sudah sembuh dan sudah pulih kembali, sudah gemoy kembali. Dan yang kedua, Tuhan itu memberikan penghiburan saudara, yaitu lewat teman-teman Komsel, bahkan teman-teman gereja di sini juga berdatangan menghibur kami. Seperti itu ya, menguatkan kami. Bahkan Tuhan juga memakai orang teman-teman yang di luar Tuhan ya untuk memberi kekuatan, juga memberkati kami ya, sehingga kami itu tidak merasa sendiri ya, karena ada Tuhan, ada teman-teman ya yang menghibur saya dan suami. Saya juga yang selalu diingat suami itu, saya berkata sama dia ketika dia itu takut, yang namanya sakit itu pasti akan merasa takut nanti kalau ujungnya kemana sih kalau sakit parah itu. Saya itu memberi satu firman ya kepada dia, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu seperti itu ya, dia itu seperti memberi mendapatkan kekuatan ketika saya itu ngomong kayak gitu ya saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami masalah dalam apapun, kita harus tetap percaya bahwa kita itu tidak pernah sendiri dan Tuhan selalu memberi jalan keluar. Ya, itu kesaksian 2021. Dan kesaksian di 2023 ini saudara, pada tanggal 12 Desember ini kan, kemarin itu ada Natal Tahun ya. Saya itu kalau Natal Tahun itu mesti suruh ngurusi keuangan saudara, terus pesan ini pesan itu seperti itu ya. Dan itu kami sepakat dengan jemaat itu pesan 80 nasi seperti itu ya, terus 80 roti gitu ya. Dan pas pagi, pas hari H itu Pak Warno telepon, "Sar, kayak ini anuwi banyak yang datang nanti, gimana ya nek nanti nasi kurang gitu toh." Terus gini aja Pak Warno, kita tambah 10 nasi seperti itu ya. Terus lah roti nih, kalau roti ini tuh kayak nggak bisa mendadai Pak Warno, ya sudah roti biar 80 aja, nanti nasinya 90 seperti itu ya. Terus ya wes nggak apa-apa, nanti kalau memang nggak cukup nggak apa-apa, yang penting dapat nasi seperti itu ya. Terus ya sudah gitu, nasinya bisa ditambah ya 10 nasi. Terus saya itu pesan roti di Mbak Lia ya, Mbak Lia Mas Orpa itu, dia itu ketika roti jam 11 itu sudah diambil oleh teman saya, bukan saya yang ambil, dia itu WA, Mbak Lia itu WA saya, "Sar, rotinya sudah diambil, ini tadi ada kelebihan 10, tak bawakan sekalian ya," gitu ya. Puji Tuhan ya saudara, nasinya itu saya tambah 10, rotinya itu tidak saya tambah, tapi ternyata Mbak Lia itu ada kelebihan, itu terus saya
ngubungi Mbak Lia, loh kok bisa Mbak Lia, lah, uangnya tambah panda, enggak usah Sar, tadi ada kelebihan tak kasihkan biar untuk incip-incip gitu ya. Terus saya gini, itu loh Sar, sebenarnya jam 2 pagi tadi aku udah bikin 80 pas, lah itu diambil melodi dimakan satu gitu toh. Terus akhirnya aku bikin lagi, ada kelebihan tak kasihkan. Terus, oh berarti melodi dipakai Tuhan Mbak Lia untuk memberkati jemaat tahun. Soalnya tadi nasinya itu tambah 10, tapi rotinya itu enggak aku tambah soalnya mungkin enggak bisa mendadak seperti itu ya. Ya itu ya, kemurahan Tuhan itu tepat pada waktunya dan pas ya saudara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari untuk kesaksiannya. Wow, Tuhan bisa pakai siapapun. Untuk memberikan yang makan anak kecil, melodi pun bisa jadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kesaksian lagi, masih ada tiga, nanti hari ini kita akan kocok door prize-nya. Saya bisa minta tolong Firda, Feli, Natania, juga minta tolong saya. Jadi saya akan buka 10, jadi siap-siap perhatikan nomornya. Ayo, yuk dicek, monggo. Pak Toto bisa bantu saya juga, Pak? Ada mic nganggo. Oh, di mimbar, minta tolong. Langsung 20 dulu ya Pak ya, saya ambil 10, Pak Toto 10. Oke. Wireless. Ini Pak, Mas Orpa wireless. Ini Pak Toto ambil 10. Untuk awal-awal kita kasih payung dulu deh ya, supaya karena ini musimnya sudah mulai hujan, sudah mulai turun, jadi persiapkan. Semoga dapat payung yang belum punya payung. Oke, Pak. Oke, kita baca langsung ya. Oke, untuk nomor yang pertama mohon dicek. Mohon dicek ya. Yes. Oke, 10 yang pertama ya. Yang pertama 195. Ya, 195. Ya, harusnya ada. Siapa ya? 195. 195. 195? Ada? Oh, Mbak Maya orang dalam. Oke. Sungguh Pak Toto. Yang masih, kedua. Masih payung ya? Ya? Masih payung ya. Yang kedua. 218. 218? 218. Sekali lagi 218 dan yang ketiga 60, nomor 60 untuk maju ke depan. Sekali lagi nomor 60, diperhatikan nomornya jangan sampai hilang. Nomor 60. Jangan-jangan karena masih payung. Ah, si payung ini sudah gitu ya. Ya, tadi yang 218. 218. Oke. Okay. Ya, cepat. Oke. Okay. Nomor lainnya Pak Toto. Segera, Pak. Iya. Ya. Selanjutnya Pak Toto. 231. 231. Nomor yang di saya 190. 190. 231. 231. 190. 190. Oke. Okay. Oh, Feli. Oh, bukan. Istriku dapat ya. Oh. Yes. Oke. Okay. Terus. Oke, okay. 231-nya belum ya? 231? 231 udah ada? Oh, wow. Oke. Okay. Selanjutnya 70. Masih nomor-nomor kecil ini, 70. Pak Itono mendapat payung. Semoga Pak Toto, lagi Pak. 53. 53. Nomor 5. 53. Ya, 53. 53, 53. Oh, lihat lo nomornya lo. Dilihat, diperhatikan 53. Ya, 53. Oh, Charles. Wow. Berapa? 53. Payung. 211. 211. 211. 211. 211. Oke. 123. Wah, siji loro telu. Urut e. Ayo kanca padha melu. Mari. Oke. Oke. Thank you. 123. 123. Nomor selanjutnya 48. 48. Ane. 48. Berapa lagi masih payungnya? 76. 76. Ya, 76.
76 okay. 233 selanjutnya 233 233 ya 76. Pak Toto ada telepon 233 sekali lagi 233 ayo Mas Ferdian Pak Toto 86 233 ya Mas 86 sini ambil 86 ya 86 huruf ini wes 86 ya iya ibu monggo Pak 116 116 116 57 ya 116 terus 57 57 oke oke masih tiga lagi Pak masih 27 oh Pak zaman di 27 Pak 58 oh sudah untuk putaran yang pertama sudah masukkan sini lagi Pak Toto nanti kita kocok oh 58 ya berapa? Kita kasih itu nomor berapa payung ini masih ada payung 58 okay. Thank you masukkan sini dulu Pak oke okay. Masih ada banyak hadiahnya dan hadiah yang utama pun masih belum Bapak Ibu Saudara. Jadi ditunggu ya sambil menunggu tahun baru kita juga mendengarkan kesaksian-kesaksian. Dan selanjutnya kesaksian teman-teman silakan duduk. Terima kasih nanti minta bantuan lagi. Untuk kesaksian selanjutnya dari perwakilan dari Komsel Karmel, Bu Endang boleh maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Endang sekali lagi. Mari Bu Endang untuk maju ke depan. 5 menit Bu Endang dipeseni Pak Bambang. Monggo Bu. Halo selesai ya Bu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya gak akan menyaksikan sakit saya. Karena Bapak Ibu mungkin sudah terlalu bosan mendengar saya bolak-balik masuk rumah sakit. Gak di Solo, di Surabaya, di Ngawi. Wes komplit. Dan semua rumah sakit yang saya kunjungi sudah angkat tangan. Dan dokter menyatakan itu hanya mujizatnya Tuhan kalau ibu masih hidup. Dan sampai hari ini saya masih hidup. Yang saya mau saksikan adalah waktu saya di rumah sakit yang terakhir. Dan ini saya bilang di depan jemaat semua, yang kemarin adalah yang terakhir. Tuhan membuat saya satu mujizat yang sangat menakjubkan. Saya satu kamar dengan orang yang koma. Saya dimasukkan kelas pavilion 1 karena yang cendana tidak ada. Yang saya jujur kalau saya megap-megap itu adalah Pak Toto dan Bu Erni. Saya berterima kasih sekali. Beliaunya selalu siap siaga menolong saya, walaupun jam 00:30, jam 02 malam, tetap menolong saya membawa ke UGD sampai saya dapat kamar. Setelah saya dapat kamar, sebenarnya saya cuma batuk-batuk aja. Batuk enggak bisa berhenti. Saya WA Pak Toto, anak saya yang WA. Tak pikir dikasih obat batuk, saya pulang. Ternyata dokternya ngelab Bu harus ngelab. Enggak bisa enggak ngelab. Waduh iki alamat wis lek ngelab mesti opname. Saya enggak mau tapi Pak Totoknya marah. Nurut, lek enggak nurut tak tinggal. Oh, ojo Mas ngono. Ternyata hasil labnya trombositnya cuma 35.000. Sel darah merahnya tidak lebih dari 30.000. HB-nya cuma 7,8. Waduh, iki engko ditransfusi pirang kantong aku mikir. Kalau saya transfusi, satu kantong itu bisa 4 jam masuk ke tubuh saya. Karena darahnya pekat, jadi kalau darah merahnya transfusi itu darahnya putih dibuang, jadi tinggal darah merah. Golongan darah saya B. Jadi pekat sekali. Tangan saya yang kiri satu keluarga itu pembuluh darahnya kecil. Saya sudah sadar kalau nanti saya ditransfusi, habis ditransfusi sekali,
diambil darah, dicek lagi, naik berapa. Transfusi satu, diambil lagi. Transfusi lagi, dari tangan ini codosan biru semua, bedal-bedal. Dah. Waktu itu pagi jam 8, suami saya ngambil darah 4 kantong. Karena yang di infus tangan kiri, saya enggak berani miring ke bubuknya ngiri gitu, enggak bisa. Jadi perawatnya sudah bilang ibu harus bubuk terlentang atau miring sebelah kanan. Saya miring sebelah kanan. Saudara tahu ini plafon bagus ya. Di rumah sakit pavilion itu plafon kamarnya bagus juga. Waktu suami saya sudah berangkat, saya miring sebelah. Ganti haluan, saya miring sebelah kanan, saya capek. Dan itu ternyata ada suara yang mendengar, bukan saya tok, tapi bapak-bapak yang menjaga ibunya koma itu dengar juga bahwa ada yang menyuruh saya untuk segera balikkan badan. Jadi saya dari miring ke kanan, saya disuruh miring ke kiri. Waktu pertama kali suara itu bunyi, saya cuma bilang, loro yo tanganku, aku kok gak berbal gitu transfus ini. Saya bilang, saya tetap ngeyel, balik badan. Dipikir sama bapak yang sebelah itu, suami saya yang bilang. Begitu saya balik badan, hitungan 5 detik, plafon atas ini ambrol, saudara. Dan jatuh tepat di tempat tidur saya tadi. Saya cuman, saya teriaknya setengah mati. Jadi saya kayak orang histeris. Sudah kacau saya, sudah teriak-teriak ibu saya. Bawa saya keluar, saya teriak-teriak, saya enggak mau, saya minta pulang. Waktu saya lihat itu, bandaran kayu itu sudah ada di tempat tidur miring saya. Yang saya herani waktu setelah saya dikasih obat penenang, saya di luar, saya dikasih obat penenang, saya dikasih teh hangat, saya boleh tenang. Tidak ada satu serpian kayu itu yang jatuh di baju saya. Hanya air yang turun dari atas plafon yang kira-kira seember itu jatuh ke kasur, baju saya basah. Saya cuman pesan, tatkala kita punya hati yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan di hidup kita. Kalau saya tidak nurut, mungkin saya sudah masuk liang lahat. Enggak tahu muka saya jadi apa sudah. Dan itu pas jatuh miring plek di samping saya. Saya cuma bilang, Tuhan, waktu saya dimasukkan lagi ke kamar, sebenarnya saya enggak mau, saya minta pulang. Tapi karena transfusi belum selesai, saya mikir gini, kalau tadi saya enggak nurut dan enggak dengar-dengaran karena suara Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan untuk nolong saya, enggak tahu saya jadinya seperti apa. Kalau saya mati langsung karuan, katanya Bu Ella. Kalau cacat, sudah sakit, cacat lagi. Bandaran kayu ini loh, saudara. Wong saya masuk itu saya lihat ya juga bagus kamarnya, plafonnya juga bagus. Siapa nyangka kalau plafon itu dalam hitungan 5 detik. Saya baru miring saya itu 1, 2, 3, rak, gitu sudah. Dan saya diingatkan Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, melingkupi hidupmu dalam segala hal. Saya tidak pandai menghafalkan ayat Alkitab, tapi saya berusaha untuk taat akan firman Tuhan. Dalam keadaan keterbatasan saya, kalau semua orang sudah bilang saya mati, saya masih hidup. Walaupun untuk jalan sini sana kadang-kadang masih menggeh-menggeh. Saya di rumah sendiri, saudara, tidak ada teman. Jadi kalau saya telepon Pak Toto itu,
Saya nelpon gini, saya sudah siap di samping tempat tidur saya. Ada oksigen, ada pulpen, ada spidol, ada HP. Untuk nelpon Bu Ella, bila kelamaan, saya nelpon Pak Toto. Saya cuma bilang, Mas, aku gak iso ambekan. Jadi itu sudah saya tulis dulu, kemudian saya tunjukkan. Dan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang nolong saya, Tuhan juga yang nolong saudara. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Saya diajari, saya pernah, sebentar saudara, sebelum saya tutup, saya pernah 3 hari 3 malam tuh nangis. Tuhan, kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Saya sudah dikasih obat kemana aja, sudah berobat kemana saja, saya gak sembuh-sembuh. Saya kadang-kadang protes sama kakak saya. Wong keselok semati. Wong bar khotbah lagi enak nyanyi-nyanyi mati. Aku mlebu rumah sakit, diedel-edel gak mati-mati. Saya minta tolong sama Pak Toto. Mas, gue lak nyembayangi wong sing sakratul mautun kae. Kan cepet toh pulang neng Tuhan. Mbok genti aku sing disembayangi. Jawabannya Pak Toto langsung sudah. Itu berulang kali saya ucapkan kalau saya lagi anfal. Dan saudara tahu jawaban apa yang dikasihkan saya sama Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku untukmu. Saya langsung nelpon Bu Gembala. Iki maksudnya apa, Mbak? Aku gak ngerti blas. Jadi mulai dari situ saya mulai ngeset pikiran saya. Mau mati. Orang semua mesti mati. Gak mungkin gak mati. Mau mati sekarang, mati besok, mesti mati. Tapi saya, kalau saya masih dikasih hidup, berarti Tuhan punya acara untuk hidup saya. Saya harap apa yang saya saksikan menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, begitu pertama Bu Endang, dan kasih semangat Bu Endang. Bu Endang tetap semangat, apapun yang terjadi tetap mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan dari Komsel Heroes kepada Pak Lewi, Bapak Baru. Silakan memberikan kesaksiannya. Malah gendong. Ayo kesaksian Kak Lewi. Beri tepuk tangan untuk Pak Lewi. Oh, Mbak Ita jadinya. Oke, istrinya Pak Lewi, Bu Lewi berarti ya. Beri tepuk tangan untuk Bu Lewi. Silakan. 5 menit ya, Mbak Ita. Ya, shalom saudara. Bapak Ibu sekalian, saya mau menyaksikan di penghujung tahun ini kami, keluarga kami mendapat anugerah yang luar biasa ya. Dan semuanya terjadi begitu mendadak karena sebenarnya belum waktunya. Jadi waktu itu tanggal 11 itu memang jadwalnya kontrol rutin. Tapi dokternya bilang kalau air ketubannya tinggal dikit gitu. Ini segera dilahirkan aja gitu. Terus tanggal 12-nya itu saya dirujuk ke poli kandungan di rumah sakit umum. Dicek apa? Rekam jantung janin itu udah melemah gitu. Jadi harus segera dioperasi. Nah, waktu itu pas di tensi, itu tuh saya yang biasanya waktu sakit pun tensi saya normal 120 itu jadi 171. Saya sampai marahin susternya, "Sing bener lo, Mbak. Sing bener men nek Nancy. Men saya enggak pernah tensi tinggi kok." Sampai dicoba 4 kali itu ternyata memang tensinya tinggi gitu. Terus akhirnya saya langsung di infus, pokoknya langsung tindakan lah di infus, kasih obat penurun tensi itu di seluruh badan rasanya panas, sampai saya itu gak tahan oksigen, itu gak bisa, saya sampai gak bisa hirup, padahal udah pakai oksigen gitu ya. Ruangan AC pun saya gak kerasa sama sekali, anginnya AC itu gak kerasa, jadi panas seluruh tubuh gitu. Saya ingat sebulan sebelumnya itu Mbak Niar yang lahiran. Mbak Niar cuman bilang, "Bener tuh kalau misalnya lahiran itu toh-toh nyowo lagi ngerasa nih." Aku cuman iso berdoa, gak bisa berdoa, cuman bisa nyebut nama Tuhan Yesus aja kayak gitu. Nah itu saya alami juga waktu itu, jadi saya cuman Tuhan Yesus tolong saya, cuman bisa bilang seperti itu. Singkat cerita, jam 2-an saya mulai operasi. Terus
bius total kan, bius total saya enggak ngerti ditindak seperti apa, saya sama sekali enggak tahu. Nah, waktu sudah selesai operasi saya dibangunkan. Bu, bangun sudah selesai. Pas saya bangun itu saya kerasa ada selang yang dicabut gitu. Mungkin itu selang oksigen atau apa, saya enggak tahu ya. Pas dicabut itu saya ngerasa kayak ada lendir yang ikut ketarik. Jadi saya nutup jalan pernafasan gitu. Jadi saya lewat nafas lewat hidung enggak bisa, lewat mulut enggak bisa, itu udah kayak mau mati. Tapi mau nunjuk-nunjuk gitu, tangan masih keple gitu ya, enggak, masih kena efek bius gitu. Jadi enggak bisa nunjuk. Ini saya batin operasi berhasil nek saya matinya karena enggak bisa nafas ya piye. Nah, terus singkat cerita setelah dari ruang operasi itu saya di ICU. Saya cuma dua orang di situ, enggak tahu saya yang sebelah lagi sakitnya apa. Nah, itu berkali-kali saya lihat, saya dengar monitor saya itu kayak yang cuman garis lurus terus yang bunyi tit kayak gitu loh. Itu saya kayak gimana ini, maksudnya apa saya selesai sampai di sini aja gitu. Tapi ternyata Tuhan tolong, Tuhan kasih saya kekuatan, saya bisa bertahan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, bayinya keluar sesuai dengan ekspektasi. Perbaikan keturunan berhasil. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Mbak Ita, dan sekali lagi selamat untuk kelahirannya. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan dari Galatia kepada Pak Budi. Kami persilahkan. Ya, menit ya Pak Budi. Beri tepuk tangan untuk Pak Budi. Monggo Pak Budi. Salam Bapak Ibu semuanya. Saya mau menyaksikan di awal tahun 2023 saya tentang sakit saya divonis gagal ginjal. Tapi puji Tuhan di penghujung akhir tahun 2023 ini saya disembuhkan total oleh Tuhan. Itu kesaksian saya. Waktu dulu saya memang terus terang aja hidup saya, walaupun saya ini kenal Tuhan cuma ya kenal-kenal toh lah. Saya ini berdoa ya biasa-biasa, sembahyang ya biasa, tidak ada greget-gregetnya seperti itu. Pak Bambang pernah bilang, Pak Budi kan tobat angel men lerung tidur Tuhan ora rasa, saya bilang. Pak Toto juga bilang gitu. Saya memang sih diajak pelayanan saya masih ngerokok dulu, terus terang aja. Sama saya sampai sungkan sama Bambang, kalau saya nyetir gitu baunya rokok saya ini bingung saya. Mau ngomong apa? Saya apa gak ngerokok itu gak kuat saya dulunya, tapi puji Tuhan sekarang sudah total tidak merokok. Dan saya disembuhkan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak Budi.